dunia Monster Hunter. Tempat di mana banyak lahan kaya akan energi yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup. Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi, seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk bisa tetap bertahan hidup. Di antara itu, manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia. Monster, makhluk yang juga hidup menempati ekosistem, beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam, mengalami perubahan dari pilihan makanan, tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak di tahap yang seperti kita temui hari ini. Dalam cerita monster kali ini, membahas satu-satunya monster besar dalam kelas Snake Wyvern dengan keunikannya yang menyerupai ular derik di dunia nyata. Najarala. Najarala. Nama Jepangnya adalah Garara Jara. Najarala memiliki julukan sebagai Shibori Hebiryu, yang berarti Twisting Snake Wyvern, yaitu wyvern ular yang memutar. Najarala adalah snake wyvern besar dengan kulit berwarna hijau cerah yang dihiasi pelat besar berwarna oranye kuning di bagian punggung dan ekornya. Dia memiliki tubuh ular yang panjang dengan kaki depan dan belakang yang kecil, namun berfungsi penuh yang membantunya bergerak di tanah yang tidak rata sekalipun. Najarala termasuk dalam Order Snake Wyvern, Suborder Snake Wyvern, dari family Najarala. Layaknya ular pada umumnya, Snake Wyvern ini menempati beberapa pilihan habitat hutan, yaitu Verdant Hills, Primal Forest, Marshlands, dan Everwood. Najarala memiliki fisik seperti ular derik raksasa dengan panjang tubuh hingga 50,68 meter. Najarala pertama kali muncul di Monster Hunter 4, lalu dilanjutkan ke Monster Hunter 4 Ultimate, Monster Hunter Gen dan Gen Ultimate, dan Monster Hunter Spirits. Najarala adalah monster mirip ular yang merupakan bagian dari klasifikasi Snake Wyvern yang baru saja ditemukan. Sejauh ini tidak banyak yang diketahui tentang kelas monster yang satu ini. Tetapi penemuan Najarala menyebabkan persatuan hunter mengklasifikasikan ulang monster lain, yaitu Remobra, sebagai Snake Wyvern. Dengan tubuh ramping dan panjang seperti ular, pada kenyataannya Najarala memiliki tubuh yang sangat besar. Meskipun masih berusia muda sekalipun, dia dapat dengan mudah membuat sebagian monster besar lainnya menjadi terlihat kerdil di lingkungannya. Menutupi sebagian besar dari tubuh Najarala adalah cangkang unik, terbentuk dalam berbagai ukuran, tumbuh di seluruh tubuh monster ini. Bentuk ini diperkirakan telah berevolusi dari sisik awal tubuhnya untuk lebih melindunginya dari berbagai serangan. Sisik di leher dan ekornya pun lebih tumbuh berkembang dibanding sisik lainnya. Pelat yang ditemukan di bagian belakang leher dan ekornya memiliki sifat akustik yang unik yang mampu memperkuat gelombang suara. Memungkinkan Najarala menghasilkan gelombang suara kuat yang akan membingungkan mangsanya dan memberinya kesempatan untuk menyergap mangsanya. Dengan lempengan-lempengan ini, berbagai raungannya pun langsung dapat diperkuat secara signifikan. Beberapa pelat di ekornya juga bisa dilepas dan ditanam ke dalam tanah, sehingga Najarala bisa membuat mangsanya pingsan dari jarak jauh sekalipun. Pelat yang terlepas juga akan meledak ketika terkena gelombang suara sekecil apapun. Ini akan melukai makhluk di sekitarnya yang akan terperangkap dalam radius ledakan. Tujuan Najarala saat berburu adalah untuk membuat mangsanya pingsan dan memblokir semua jalan keluar dari korbannya sebelum memberikan pukulan yang mematikan. Ketika lempengan-lempengan ini ditanam di dalam tanah, hunter dapat menghancurkannya dengan menyerang menggunakan senjatanya. Biasanya ketika mangsanya dibingungkan oleh gelombang suaranya, dia akan bergerak dan melingkarkan seluruh tubuhnya di sekitar korban sebelum membuat mereka mati, seperti yang dilakukan seekor ular pada umumnya. Setelah mangsanya terbunuh, barulah dia akan mencabik-cabik korban dengan paruhnya yang tajam. Jika gelombang suaranya tidak berfungsi, Najarala masih memiliki racun neurotoksik di taringnya yang dapat melumpuhkan mangsanya, sehingga akan memberikan cukup waktu untuk mengurung dan menghabisi korban dengan sangat mudah. Racun yang sama juga dapat ditemukan di bagian sumsum tulangnya. Kemudian meskipun dia berukuran tubuh sangat besar, Najarala bisa dengan mudah bergerak dengan sangat cepat. Di bagian bawah cangkang yang menghiasi tubuh monster ini, terdapat kulit yang sangat fleksibel, yang memungkinkan Najarala bergerak dengan kecepatan tinggi dan memberikannya fleksibilitas yang sangat luar biasa.
berbeda dengan ular pada aslinya. Raja Ralam masih memiliki tambahan anggota tubuh di tubuhnya. Anggota badan ini, terutama pada bagian belakang, tampaknya sangat membantu monster ini menyeimbangkan dirinya saat berdiri. Jika anggota tubuh tersebut rusak parah, Naja Rala akan kehilangan keseimbangan dan terkadang akan terjatuh saat menyerang. Selain itu juga pernah ada laporan tentang Naja Rala dengan warna kulit yang tidak normal yang hidup di berbagai wilayah. Kemungkinan besar ini disebabkan oleh lingkungan tempat tinggal mereka dan pola makannya. Contohnya adalah Naja Rala dengan warna biru muda, menyerupai berbagai organisme laut. Sehingga dapat diperkirakan Naja Rala jenis ini hidup di dekat area laut. Kemudian individu berwarna merah, diyakini hidup di area vulkanik. Sementara Naja Rala putih dan Naja Rala ungu tidak pernah diketahui dari mana asalnya. Diperlukan lebih banyak lagi penelitian untuk memahami berbagai jenis dari Naja Rala ini dan kebiasaannya. Jika ternyata penemuan ini memang nyata. Varian dan subspecies. Tidal Naja Rala. Tidal Naja Rala nama Jepangnya adalah Gara Rajara Ashu. Tidal Naja Rala memiliki julukan sebagai Mizuhebi Ryu, yang berarti Water Snake Wyvern, yaitu wyvern ular air. Tidal Naja Rala memiliki habitat cenderung di area yang banyak sekali air, seperti Frozen Seaway dan Everwood. Tidal Naja Rala diketahui selalu memiliki ukuran tubuh lebih besar dari seluruh spesies standarnya, dengan panjang tubuh hingga 52,71 meter. Snake Wyvern ini sayangnya hanya muncul di Monster Hunter 4G pada tahun 2014 dan Monster Hunter 4 Ultimate pada tahun 2015. Tidal Naja Rala adalah subspesies dari Naja Rala yang ditemukan hidup di iklim dingin. Subspesies ini memiliki banyak sekali adaptasi yang sama dengan Naja Rala pada umumnya, namun ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Cangkang yang menghiasi tubuh Tidal Naja Rala terbuat dari bahan mirip kristal transparan yang mudah sekali menyerap energi dari matahari, menjaga Tidal Naja Rala tetap hangat di lingkungan beku yang dihuninya. Biasanya monster ini memiliki warna cerah di tubuhnya, yang berfungsi sebagai peringatan bagi predator yang mungkin mencoba untuk memangsa dirinya. Namun jika berada dalam kondisi terlalu lelah, Tidal Naja Rala akan kehilangan warna peringatan tersebut. Dibandingkan pada Naja Rala biasa, paruh Tidal Naja Rala lebih kuat dan keras karena harus digunakan untuk menembus es di lingkungannya. Tidal Naja Rala juga mampu menggali es dan berenang di perairan yang sangat dingin, sehingga dapat melintasi area daratan dan lautan. Monster ini juga memiliki racun neurotoksik di taringnya yang dapat digunakan untuk melumpuhkan mangsanya. Dia juga masih memiliki pelat di bagian belakang leher dan ekornya yang seakan lebih lembut daripada Naja Rala pada umumnya. Meskipun pelapisan cangkang Naja Rala biasa terutamanya digunakan untuk menghasilkan gelombang suara, lapisan cangkang pada Tidal Naja Rala lebih digunakan untuk mendorong air. Pelat yang dapat dilepas di ekor Tidal Naja Rala, dikenal sebagai sprayer, dapat berubah bentuk untuk menyalurkan dan membelokkan air ke arah lain menuju sasaran. Strukturnya memungkinkan Tidal Naja Rala untuk menggunakan sedikit getaran suara untuk memantulkan air dari lempengnya, sebelum pada akhirnya akan menyerang mangsa yang sulit ditangkap. Fakta unik. Nama Jepang Naja Rala adalah Gara Rajara, merupakan campuran antara kata gara-gara dan onomatopoeia Jepang untuk suara berderik. Nama ini juga ditambah dengan kata ajgar, yang berarti ular piton dalam bahasa Sanskerta. Sedangkan nama Inggrisnya yaitu Naja Rala merupakan gabungan dari kata naja, yaitu sejenis ular kobra, dan onomatopoeia untuk mainan ular derik. Kemudian selama proses desain dan pengembangannya, calon nama lain dari Naja Rala diantaranya adalah Sistralus, Maharox, dan Ajara. Kemudian, Naja Rala tampaknya memiliki beberapa karakteristik fisik yang menonjol yang mirip dengan Mboi Tui, yang diterjemahkan sebagai burung beo ular dari mitologi Guarani di Brazil. Menurut mitologi mereka, Mboi Tui bertubuh ular raksasa, kulitnya bersisik dan bergaris-garis, serta memiliki kepala dan paruh burung beo besar yang ditutupi oleh bulu-bulu. Mboi Tui diketahui mengeluarkan suara jeritan yang sangat kuat yang dapat terdengar dari jarak yang sangat jauh, dan diketahui dapat menimbulkan rasa takut pada mereka yang kurang beruntung untuk mendengarnya. Selain itu, suara Naja Rala yang keluar dari lapisan ekornya sedikit mirip dengan mekanisme derak dari ular derik di kehidupan nyata. Terakhir, Naja Rala terpilih sebagai tempat ke-131 dalam Hunter's Choice untuk top monster selama ulang tahun Monster Hunter yang ke-20.
Nah, gimana? Kalian suka? Najarala, satu-satunya snake wyvern yang ada di Monster Hunter. Walaupun masih ada satu rekannya lagi, yaitu Remobra. Mari berharap lebih banyak lagi pengembangan monster jenis snake wyvern di generasi berikutnya. Tulis di komen, monster apa lagi yang bakal kita cover di lore berikutnya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di cerita monster yang lainnya.